Oke, teman-teman, kembali kita bermain Super Flingo Journey Jungle. Mari kita lanjutkan permainannya di level ke-7. Jadi level 7 ini kita bermain di dalam sebuah kolam ya teman-teman. Di dalam air, bukan kolam. Dan di situ ada sebuah ranjau air. Oh, tidak bisa dihancurkan. Iya. Kita ambil dulu koin di bawah. Ya, di sana ada ubur-ubur ya teman-teman. Ubur-uburnya lagi olahraga, naik turun. Oke. Kita kasih dia kesempatan untuk turun dulu. Iya, ketemu lagi ubur-ubur di sana. Iya. Ikan berlampu ya teman-teman ya, ikan penerangan ya namanya ya. Selalu ada kepiting di setiap game platformer ya teman-teman ya. Hampir semua game platformer ada kepiting, ada ikan lampu ya. Oke, batu yang tidak memiliki garis ini tidak bisa dihancurkan. Oke, gimana cara kita masuk ke bawah? Sepertinya kita harus menghancurkan batu dari bawah. Iya. Oke, benar sekali. Sekarang mari kita habiskan. Tak bisa naik. Baik sekali ya, ini si bapak-bapak petualangan ya, si Jungle Journey ya. Kita ambil dulu koin di bawah. Awas, di atas ada Mr. Crab ya, Tuan Crab. Oke, ikan lampu datang. Di sini ada ranjau air ya. Jika tidak berhati-hati, kita bisa kena. Oke, sampai tujuan. Perbedaan dengan game platformer lain di sini, ketika kita ingin pindah ke ruang lain, kita di sini masuk ke sebuah pintu ya teman-teman ya, bukan masuk ke sebuah saluran pipa. Oke, ini level ke-8. Iya. Oke, ada teman kita di sana lagi menari-nari. Ada seekor ular. Yap. Tung. Oke, nice. Iya. Baik sekali, Mr. Turtle, Tuan Kura-kura. Oke, ada hati. Oh, hatinya jatuh. Hampir saja. Oke, iya, kita lompat melewati tumbuhan karnivora ya, tumbuhan pemakannya. Oke, misalnya kita naik ke atas teman-teman. Iya, ada kota harta karun ya. Ingat ya teman-teman, untuk kota hartanya kita harus menembak dulu, baru dia bisa terbuka ya. Iya. Tung. Asiknya. Iya. Kalau kita gak hati-hati, kita ikuti aja itu kayunya akan membawa kita ke bawah ya teman-teman ya. Kayunya tuh nggak akan bisa naik lagi. Oke, adakah cara naik ke atas? Kita coba. Tidak bisa. Awas, ada gergaji di bawah. Lempar. Sulit sekali. Bagaimana caranya ini? Kita buang-buang peluru aja ini. Us, mantap. Demi mengambil koin ya, kita bola balik yang teman. Iya, ini dia sampai tujuan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Apabila suka, mohon bantuannya dengan like, share, subscribe dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next level. Terima kasih.